Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya bersama Bapak Solahuddin dari Tajur Cianjur, perbatasan Bogor. Jadi di sini beliau ternyata spesialis untuk renovasi tanduk kambing. Barat model ada tanduk kambing, yang satunya normal, yang satunya arahnya beda, tah itu bisa disamakan. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana ya. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Like, komen, dan subscribe. Mantap. Biasa spesialis pembetulan tanduk kambing apa ya? Ini biasanya itu prosesnya lama apa enggak, Pak? Ya, kalau misalkan yang seperti itu tadi dari mulai jam 10 barusan sampai setengah 11 ya. Berarti 1 jam setengah. Kurang lebih seperti itu, 2 jam atau 1 jam setengah kalau misalkan domanya masih segini itu. Iya. Kalau udah gede lain lagi. Berarti intinya walaupun tanduk itu ke dalam bisa dikeluarin ya, maksudnya insyaallah ya. Kalau kayak itu aja yang tadinya kan kepala di sini. Ujungnya di kepala ini sekarang aja dia di sini. Bisa lihat aja udah tadi itu. Ya, itu kalo biasa itu mah gampang itu kalau itu yang bangga. Biasanya per kambing kalau seumpamanya ada pembetulan tanduknya itu biasanya biayanya berapa, Pak? Tergantung sulit ya, gampang ya? Tergantung sulitnya. Kalau misalkan gampang-gampang mah kita berapa aja. Kalau yang agak sulit ya kemungkinan orang juga berpikir ya. Meskipun saya ngasih harga, kadang ngasih 200 atau 150. Itu kan mikir mungkin sama yang betulin juga tuh yang punya kambing. Kalau yang sederhana seperti itu mah biasa aja. Oke. Nggak nyusah. Yang penting kambing selamat, enak, kelihatannya juga dia juga enak, kambingnya juga. Coba kalau ke sini kan dia nggak enak. Iya, nggak enak. Terus nah, di samping itu juga nanti nilai jualnya juga bagus ya? Tinggi. Bisa 1 juta tuh. Kalau misalkan tadi tuh di sini kepalanya 2 juta misalnya. Kalau udah begitu 3 juta sekarang. Udah bisa ya. Oh iya, ngomong-ngomong dengan Bapak siapa ini ya, Pak? Bapak Solahuddin. Bapak Solahuddin, asli mana, Pak? Tajur. Oh, Tajur. Iya. Tajur berarti Ciawi ke handap. Tajur Cianjur. Oh, Tajur Cianjur. Seberang kali Cibeet. Oh, Tajur seberang kali Cibeet. Oke, terima kasih, Pak. Info.
teman-teman subscriber semua, barangkali di antara penonton atau subscriber semua ada mempunyai kambing yang tanduknya agak bermasalah, tengtong, dalam arti yang satu normalnya satu enggak, bisa hubungi aja ke Bapak Saipudin, alamat Tajur, atau hubungi saja di kolom komentar, nanti insya Allah kita carikan informasinya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.